Penetapan tersangka terhadap J yang merupakan mucikari setelah penyidik Polda Jawa Timur melakukan gelar perkara pada Sabtu malam. Melalui tersangka J, transaksi lalu terjadi dan melakukan order di tempat tertentu. Pihak Polda Jatim sendiri menyatakan perkembangan kasus prostitusi online ini dinamis hingga tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru. Sementara PA yang merupakan public figure, statusnya masih sebagai saksi. Pihak Polda Jawa Timur juga masih melakukan pengejaran terhadap lelaki berinisial SD di Bekasi yang menjadi pengguna jasa. Ini pernyataan resmi Polda Jawa Timur ya. Jadi tidak ada lagi nanti setelah ini, ada lagi hal-hal yang berkaitan dengan komentar yang dicari sendiri dan kemudian disampaikan sendiri ke publik. Nah ini kita lakukan penangkapan berkaitan dengan penyelidikan kita yang membuktikan bahwa memang telah terjadi prostitusi online itu. Ada brandingnya, ada endorse-nya, dan kita lakukan penangkapan dan terbukti memang ada itu. Nah, apakah PA seorang public figure? Iya, public figure. Tetapi saya tidak mengatakan bahwa dia seorang putri, dia seorang artis, dia seorang... Hanya mengatakan bahwa public figure. Memang benar itu. Jadi kami mengharapkan bahwa apa yang terjadi di PA ini janganlah ditambahkan dengan hal-hal yang tidak etis secara sosial.